Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyaksi kanal Kim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kanal Inspirasi terkait tulis-menulis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga di hari yang ke-12 bulan Ramadan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para penyaksi kelas inspirasi menulis yang ada di tangan saya ini adalah antologi bersama, antologi puisi yang ditulis oleh para penyair Nusantara. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sekitar bulan Februari dan awal Maret kemarin, para sastrawan di Kalimantan Selatan Banjarmasin itu telah menggagas sebuah tema tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Merupakan tema yang sangat luar biasa terkait dengan sosok seorang tokoh pendakwah atau penyebar Islam di Kalimantan Selatan. Tentu saja puisi ini menarik, lebih-lebih karena temanya itu terkait dengan masalah keagamaan dan juga menyangkut dengan masalah seorang tokoh yang perlu digali biografinya. Tentu saja mempunyai tantangan tersendiri. Waktu itu saya mengirimkan dua judul puisi dan alhamdulillah kedua-duanya dapat diantologikan di sini ya. Kedua-duanya dapat ditampilkan oleh panitia. Namun tentu saja saya hanya mau membaca ya di bagian pertama saja. Yang bagian kedua sudah tidak usah baca. Mungkin nanti para penyaksi kanal Kim bisa melacak buku ini dan bisa disaksikan puisi saya yang bagian kedua. Hadirin penyaksi, judul puisi ini adalah Sabilal Muhtadin. Perlu diketahui para penyaksi kanal Kim bahwa kitab terbesar yang dikarang oleh beliau, oleh Kiai atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu adalah Sabilal Muhtadin. Di samping juga puluhan kitab-kitab yang berbahasa Arab dan berbahasa Melayu lainnya. Saya akan bacakan sekarang. Sabilal Muhtadin oleh Amjun. Anumerta sang Sultan, aku yang berkhidmat di pesantren, memahami kultus abadimu berupa sang mahakarya kitab Sabilal Muhtadin sebagai penegas akan faqihmu. Syekh Sayyid Muhammad Arsyad Al-Banjari, sinarmu menerangi jagat tamadun Melayu hingga penjuru negeri. Penunjuk arah memahami muskilat Asy-Syafi'i dalam fikih dan ilmu usulnya. Memandu terang syariat sebagai sendi Kesultanan Banjar. Kitab yang engkau serat hingga abad ini, ya, hingga ratusan tahun kemudian, dilayari bersama samudra keilmuanmu hingga Lazar menetapkannya sebagai adikarya yang sejajar dengan muktabar-muktabar lainnya. Itulah Sabilal Muhtadin. Jika kami mengalami gamang dan jalan buntu dalam memahami dan memecahkan hukum-hukum, lalu di almari perpustakaan pondok ada karyamu, maka kitabmu yang menjadi jaman pertama dalam genggaman
untuk memecahkan segala gamang dan buntu itu. Maka wajar jika kitabmu ada di Malaysia, di Singapura, di Patani, di Brunei, di Mindanao, dan di seantero penjuru Nusantara. Sebab dia penerang jalan umat yang engkau tirahkan. Yang selalu saja haus akan air embun yang engkau abadikan dalam lembaran-lembaran berupa Sabilal Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, lautan ilmumu yang ensiklopedis itu tak pernah mengering walau uapan panas selalu menerpa. Samudra fakihmu yang maha hunjam tak pernah habis walau ditimba di penjuru negeri. Sumber abadimu dalam Sabilal Muhtadin itu tak pernah sirna walau waktu semakin ke ujung. Dan berkah selalu mengalir dalam setiap relung serta bisikan doa yang tersemat hingga saat ini. Wahai Syekh, aku selalu mengetuk pintu berkahmu dalam kitab yang engkau susun itu. Dapatkah aku berjumpa denganmu, wahai Syekh? Guluk-guluk, 6 Desember 2022.